sih sampai 5 jam. Apalagi 5 warna. Bisa nunggu 5 jam kali ya. Simbah sabar. Itu biasanya. Mbah di sini ngajak aku untuk ngumpulin kulit jagung sisa panen. Susah banget sih nyari kulit jagung aja sampai kayak gini banget. Panas banget lagi. Simbahnya hebat ya. Kuat. Setiap hari nyari kulit jagung kayak gini. Lumayan jauh lagi jalannya. Kata Mbah, kulit jagungnya akan dirangkai jadi bunga. Aku baru dengar loh kalau kulit jagung bisa dirangkai jadi bunga. Unik juga ya. Kaget banget aku ngeliat ada ular. Untung kulit jagungnya udah banyak. Saatnya pulang. Di rumah, kulit jagung tadi langsung direbus dan diberi pewarna. Satu warna aja susah banget sih sampai 5 jam. Apalagi 5 warna. Bisa nunggu 5 jam kali ya. Simbah sabar banget. Kulit jagung yang sudah dimasak, kini dijemur sampai kering. Ya, tangannya jadi kuning juga. Dulu, aduh, gimana ini? Dulu, udah. Saya enggak ya. Aduh, kukusnya juga ikut kuning tuh. Capek deh. Mbah mencari kulit jagung ini untuk Novi, anak semata wayangnya. Novi yang akan merangkai kulit jagung ini menjadi bunga. Ini lucu banget, Novi. Ini kamu yang bikin. Oh, boleh tahu gak caranya gimana? Aku boleh minta ajarin ya? Oh ya. Cara merangkainya sederhana. Kulit jagung tinggal dibentuk bunga, lalu dikasih tangkai dan dililit dengan benang. Kalau cuma ngeliat aja, kayaknya gampang deh. Tapi pas aku nyoba sendiri, ternyata susah. Gak apa-apa ya. Gak rapi gak apa-apa ya. Wow, bunga udah jadi, udah banyak banget. Dan lagi Rapi, punya aku jelek banget ini. Abis susah banget sih ngebentuk kayak gini tuh susah banget. Terus ngikat-ngikatnya tuh butuh waktu 15 menit buat satu tangkai.